Ya, Daniar dan juga Tuku, benar sekali suksesi kepemimpinan Muhammadiyah sudah berlangsung. Ada yang menarik perhatian kami selain rekomendasi yang diberikan pada saat tadi penutupan Muktamar Muhammadiyah, yang menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga Ketua Umum PP Aisyah adalah suami istri. Ini mengingatkan kita tentu saja dengan komposisi kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah. Dan kami juga akan jawab bagaimana realisasi dari rekomendasi yang telah disusun tadi bersama dengan Pak Haidar Nasir. Selamat petang Ibu Siti Nurjana Johantini. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu sebelumnya, apa pernah terbayang Bapak Ibu memimpin bersamaan di satu periode yang sama? Iya, kalau membayangkan tidak pernah, tapi mengalir saja. Karena kami ini bermuhammadiyah sejak kecil ya. Mungkin sejak di kandungan, karena keluarga kami, orang tua kami adalah penggerak Muhammadiyah. Saya dari keluarga yang sangat Muhammadiyah, sehingga dididik dari kecil di Muhammadiyah. Diminta aktif juga di Muhammadiyah. Kebetulan saja ketemu dengan Pak Haidar begitu. Dan ya sampai sekarang berkegiatan di Muhammadiyah Aisyah itu sifatnya mengalir. Karena itu bagian dari keyakinan kami untuk ibadah begitu. Untuk memanfaatkan apa yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Allah itu untuk kepentingan gerakan di Muhammadiyah. Tapi apa terbebani, karena pasti dibanding-bandingkan dengan kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Nyai Ahmad Dahlan, Pak Haidar? Setiap hidup itu mesti ada beban, tetapi agama mengajarkan bahwa setiap kesulitan ada kemudahan, dan setiap ada masalah ada jalan keluar, dan Allah selalu memberi jalan. Kita mencoba menghayati sederhana saja, bahwa ketika kita hidup berkeluarga dan kemudian pada saat yang sama kita juga bergerak di lapangan dakwah, maka mesti ada banyak kehidupan yang dinamis yang harus kita hadapi. Dan tetapi kalau kita yakin bahwa jalan kebaikan itu akan bermuara pada kebaikan, dan ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan memberi jalan banyak untuk kita. Tapi kalau saya melihat, mungkin sebagian juga memandang ini positif tentu saja, tapi banyak yang meragukan, apa bisa dengan hubungan sedekat suami istri mengurusi kepentingan umat yang begitu banyak, Bu? Iya, tentu itu harus dengan ikhtiar yang kuat ya, dan kami harus memang betul-betul apa yang kami lakukan itu, apa yang kami ikhtiarkan itu kita yakini begitu. Ya, sebagian punya persepsi dan meragukan, saya pikir itu hak masyarakat juga ya, tapi kami karena itu amanah harus kami lakukan, kami jalankan, karena kehidupan yang mengalir dan karena memang itu kami yakini, ya insya Allah lah kami akan berbuat apa yang kami bisa seoptimal mungkin begitu, dan niat kami hanya untuk mencari keridhaan Allah saja. Selain itu nggak ada. Ibu dan bapak memimpin langsung dalam waktu yang bersamaan, anak-anak nggak protes, Pak, Bu? Ada waktu-waktu tertentu, karena kami aktif, saya juga sejak sekolah di sekolah SMP begitu, Pak Haidar juga demikian, kami bertemu, anak-anak pernah berproses dari kecil, anak-anak saat masih kecil kami ajak, Pak Haidar kalau mengisi pengajian anak-anak diajak, begitu begitu juga kami. Bahkan di Aisyah itu ada posyandu kecil-kecilan, karena waktu aktif para ibu-ibu muda pasti bawa anaknya. Ada waktu tertentu kami membagi tugas, jadi yang anak-anak sudah mulai tahu agak protes begitu, maka kalau Pak Haidar keluar kota atau keluar harus menginap, saya yang tidak. Jadi pembagian itu ya santai saja ya, kan nggak pernah kami tertekan gitu ya. Bapak merasa terbagi waktunya gitu misalnya ya. Ibu ya, sibuk di Aisyah ya, atau ini periode kedua pembina ya. Ibu ini ya, setiap keluarga itu yang punya multi peran, multi fungsi itu mesti kan harus membangun keseimbangan ya. Nah, titik keseimbangan itu yang coba kita bangun, sehingga ketika kita kurang intensitas, maka kualitas yang harus kita bangun. Saya pikir hampir keluarga-keluarga di Indonesia, bukan hanya di lingkungan pergerakan keagamaan, tetapi juga yang punya mobilitas tinggi itu, sih akan punya problem tentang
bagaimana berbagi peran. Gitu. Mm-hmm. Tetapi jika simpulnya adalah keseimbangan, dialog, komunikasi, kemudian hidup dalam suasana yang cair, gitu ya, berkeluarga dengan kesahajaan dalam arti kita belajar untuk saling berbagi. Itulah kunci suami istri dan anak juga bisa mengartikulasikan peran itu, lalu ada keseimbangan. Mumpung mimpin bareng ibu dan bapak, ibu ada aspirasi ingin disuarakan ke Muhammadiyah misalnya, Aisyah, apa yang masih mengganjal dan berharap diteruskan di kepemimpinan? Iya, kebetulan kemarin saya sebagai ketua umum pimpinan pusat Aisyah juga sudah masuk di ketua Muhammadiyah, di kepengurusan di Muhammadiyah periode yang kemarin, sehingga kami sudah mulai ya, dan itu memang menjadi harapan para perempuan bahwa ada perempuan-perempuan yang juga duduk di kepengurusan PP Muhammadiyah begitu, dan alhamdulillah itu dilakukan sehingga banyak aspirasi Aisyah itu sebenarnya juga sudah kita sampaikan. Nah, ke depan, tapi saya tidak ingin menyelesaikan ini di rumah begitu. Ya, jadi tapi urusan itu rumah dan organisasi berbeda. Harus diselesaikan lewat rapat begitu ya. Harus diselesaikan lewat musyawarah karena yang punya hak untuk menyelesaikan itu adalah di musyawarah para anggota Muhammadiyah. Tentu sebagai Aisyah, karena Kiai dan Nyai Dahlan itu begitu mendorong perempuan saat itu, dan perempuan-perempuan itu bahkan oleh Kiai disampaikan, janganlah perempuan-perempuan itu asik di rumah, asik di dapur, tapi keluarlah karena masyarakat itu menunggu, membutuhkan sosok perempuan juga. Jadi rekomendasi yang tadi dibahas di musyawarah atau di muktamar ke-47 Muhammadiyah, apa yang bisa dilakukan bersama Muhammadiyah dan Aisyah dalam waktu dekat misalnya? Sudah terpikir Bapak Ibu? Ya, misalnya begini, kami punya apa yang disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu dalam rangka mengokohkan keluarga, dan itu tidak mungkin keluarga itu dikokohkan hanya oleh perempuan begitu. Yang itu juga menjadi sebuah kesadaran bersama Muhammadiyah, dan itu harus digulirkan begitu. Karena mulai dari keluarga inilah tumbuh kita ingin menyemai kebaikan-kebaikan buat anak-anak kita, generasi yang akan datang, dan di situ menyemai juga potensi anak-anak itu lewat keluarga. Dan saya meyakini kalau ini bisa dilakukan dan bersama-sama dengan Muhammadiyah, saya yakin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak JK bahwa dari keluarga itu sebenarnya kita bisa memancarkan kepentingan-kepentingan untuk umat dan bangsa. Keluarga sakinah ini juga bisa jadi pintu untuk mencerdaskan bangsa. Betul. Terima kasih banyak Ibu Siti Nurjana dan juga Pak Haidar Nasir atas waktunya. Tentu ini menginspirasi kita semua, semoga juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti cita-cita Muhammadiyah. Dan itu tadi Teguh Daniel, semoga bisa menginspirasi kita semua. Keluarga sakinah ternyata bisa menjadi satu pintu untuk menuju ke cita-cita yang lebih besar lagi untuk mencerdaskan bangsa. Kembali ke Anda. Terima kasih Frisa Clarissa untuk perbincangan Anda bersama dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga istri ini berbincang tentang kelangsungan nanti PP Muhammadiyah akan mereka memimpin secara bersamaan. Betul. Ya.